Kita ke informasi lainnya, upaya pembangunan di desa terus dilakukan. Salah satunya program TMMD ke-113 yang dilakukan Kodim 1006 Banjar di Kecamatan Aranio. TMMD ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan SDM masyarakat pedesaan. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-113 Kodim 1006 Banjar di Kecamatan Aranio yang berjalan sekitar 3 pekan ini telah menyelesaikan beberapa program. Salah satunya jalan sepanjang 4 km yang telah dibuka dan kini dalam tahap pengerasan. Dalam peninjauannya Senin lalu, Kepala Staf Kodam Kasdam 6 Mula Warman menegaskan agar jalan yang telah dibuka dan menghubungkan beberapa desa ini agar dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Keberadaan jalan ini juga diharapkan dapat lebih meningkatkan pembangunan, perekonomian, dan SDM masyarakat pedesaan. Dengan membuka jalan ini, manfaat ekonomi jelas meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya untuk mempermudah belajar dan sebagainya. Yang kedua, anak sekolah juga bisa lebih mudah untuk ke tempat pendidikan. Selain program fisik termasuk pembukaan jalan ini, TMMD juga melaksanakan kegiatan non-fisik seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainews melaporkan.